Sebagai rakyat Malaysia, kita beruntung kerana memiliki kepelbagaian menu makanan. Dahulu, banyak makanan perlu ditunggu apabila musimnya tiba. Berikut merupakan antara beberapa jenis makanan yang kini dapat dinikmati pada bila-bila masa sahaja. Jika dahulu kita perlu menunggu musim perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Haji untuk menikmati lemang. Namun, sejak beberapa tahun kebelakangan ini, lemang telah dijual hampir setiap hari. Dengan menggunakan platform dalam talian, ia lebih mudah didapati. Tepung pelita antara kuih yang menjadi sebutan ramai ketika bulan Ramadan. Berbuka puasa tanpa pemanis mulut ini pasti akan terasa kekurangan. Kini penjual kuih kegemaran ramai ini telah memasarkannya setiap masa. Dah tidak perlu menunggu bulan puasa lagi selepas ini. Seperti lemang, sebelum ini ketupat palas juga amat terkenal di hari raya yang tiba hanya setahun sekali. Beras pulut yang telah dimasak lalu dibalut menggunakan daun pokok palas ini amat popular di utara tanah air. Bagi memberi peluang peminat makanan ini menikmatinya pada setiap masa, kini para peniaga mula memperkenalkan ketupat palas sejuk beku. Ia boleh disimpan sehingga berbulan lamanya. Dalam keadaan sukar ini, apa yang penting kita jangan membazir makanan dan berilah sokongan kepada peniaga kecil dengan membeli makanan dari mereka.